Universitas Jember berdiri 10 November tahun 1964. Namun sayangnya kira-kira setahun kemudian, tahun 65, Indonesia mengalami sebuah perubahan besar dengan adanya G30 SPKI. Pak Bagio, bisa bercerita Pak, kondisi Jember waktu itu seperti apa Pak? Sepanjang pengetahuan saya itu mengerikan sekali. Ada teman saya itu diciduk, terus nggak ada beritanya. Ya staf di sospol itu dulu. Kemudian ada yang harus berhenti, kemudian harus makan jual bakso, rumahnya di Tegal Boto, saya tidak sebut namanya, Tegal Boto, sempat beberapa bulan jual bakso, terus nggak ada beritanya. Ada juga teman lakin terpaksa harus mengalami skorsing karena ikut baris parade yang dari Denpasar sampai Jakarta zaman PKI itu jalan-jalan dia pinjam baju seragam putih-putih gitu, kena skors. Orangnya baik sekali, hanya disuruh ikut baris katanya. Apakah dia PKI atau tidak PKI saya nggak tahu, tapi nyata dia ikut baris dan tercatat. Kemudian teman lainnya lagi yang meminjamkan rok itu juga harus mengalami skorsing juga. Wah, luar biasa, jadi serba menakutkan gitu. Menakutkan. Bagaimana kehidupan kampus waktu itu Pak? Sepertinya kuliah itu seadanya gitu. Pokoknya ada kuliah, ada tidak ada kuliah, libur gitu, tergantung mahasiswa. Ada mahasiswa datang ya kuliah, nggak ada kuliah, terus ada dosennya nggak datang gitu ya. Ya pokoknya waktu itu kan konsentrasinya ada di Jalan Mama Seruji 120 itu. Oh, ya. Waktu itu masih di sana. Ya. Di sana ada 3 fakultas. Yang pertama Sospol, Fakultas Hukum, 4 fakultas, Sospol, Hukum, FKIP dan Pertanian. Ada di sana kumpul-kumpul jadi satu, giliran tergiliran. Jadi juga waktu itu kalau kita lihat di Jakarta kan juga sempat dari kampus juga bergolak juga. Apakah di Universitas Negeri Jember waktu itu juga ada semacam ada juga, tapi kami tidak mengikuti secara enten karena kami juga harus aktif di menyelamatkan kampus itu. Baru kalau ada dengar berita katanya wah ada demo, maka yang paling kecil kata gitu, tutup aja, bang itu kunci semua, kunci saya suruh megang, yang lain keluar pulang gitu. Kan hanya beberapa ruang di 120. Ya, 120 itu. Baru setelah itu menjadi aman karena pada waktu itu segera ada perintah untuk apa ya? Militerisasi atau bagaimana enggak tahu. Ya. Ini ya. Saya akan tanyakan ke Nawi ini, Pak. Mm-hmm. Pak, setelah tahun 65 kemudian ada ya kita tahu bersama. Kemudian kalau kita lihat rektor-rektor UNAN dari militer, Pak. Nah, ini ada yang bilang ini yang membuat UNED, mohon maaf, kalau sama-sama lari ini agak tersendat gitu ya, ya. Walaupun beberapa perguruan tinggi negeri lain juga pada saat itu kemudian dipimpin oleh rektor yang berasal dari militer, Pak. Bagaimana Pak melihatnya, Pak? Baik, jadi ada beberapa faktor yang buat perkembangan UNED kurang beruntung ya. Yang pertama isolasi geografis jelas itu. Karena sampai tahun 90 itu relatif masih sepi ya, masih sepi. Yeah. Sampai tahun 90 loh ya. Yeah. Kita bayangkan tahun 60-an akhir 70-an saya kira lebih sepi lagi. Itu satu. Kemudian yang kedua, memang dinamika kampus ya, di bawah militer kan kemudian menjadi kurang hidup gitu ya. Karena bagaimanapun kalau tentara itu kan pengembangan intelektualitas tidak menjadi prioritas ya, ya. Stabilitas, kemudian harus taat aturan. Kalau yang unitas yang sudah berlokasi di daerah yang misalnya ibu kota provinsi, fakultasnya besar, tingkat perkembangan dosen-dosen juga peluangnya juga lebih besar. Jadi saya kira mengapa kemudian Jember relatif lambat ya dibanding tempat lain, ya salah satu faktornya memang di bawah militer tadi ya. Bagaimana juga militer kurang berorientasi pada akademik, yang penting aman, stabil, ya. Itu saja. Bahkan ada cerita juga mau sekolah saja susah, sekolah melanjutkan S2 itu cerita ada
dosen di mana, di sastra ya, sastra waktu itu sama di sana, mau sekolah S2 itu enggak boleh. Untuk apa S2? Loh, kalau rektor mempertanyakan S2 untuk apa, kan itu juga lucu kan. Jadi yeah, memang sekali lagi dengan dikelola oleh militer juga, kemudian perkembangannya saya kira juga menjadi lebih lambat karena kebijakan militer berbeda dengan kebijakan yang berorientasi pada akademis. Belum lagi faktor tadi isolasinya yang membuat kita tidak cepat mengikuti perkembangan di luar, juga itu juga menjadi faktor. Pak, tadi sebut faktor isolasi geografis, Pak. Dalam catatan kami, pada saat itu hanya ada dua perguruan tinggi negeri yang didirikan di, katakanlah kalau bahasanya teman-teman, remote area ya, atau rural area. Satu di Jember, yang satu di Purwokerto, Universitas Jenderal Sudirman. Kenapa pada saat itu pemerintah juga selain membangun unitas yang ada di perguruan tinggi yang di pusat-pusat kota, kalau di Jatim mungkin Surabaya, oke, pasti Sumatera, Malang ya. Tapi tetap membuka perguruan tinggi di daerah-daerah yang seperti tadi, Pak. Apakah karena potensinya, Pak? Karena kita tahu tadi Bapak sudah sebutkan Jember kemudian berkembang karena faktor perkebunan pertaniannya, Pak. Faktor aspirasi ya, bagaimana juga di wilayah itu juga muncul aspirasi bahwa kami juga dalam alam kemerdekaan juga pengen bisa punya sekolah, satu ya. Kemudian yang kedua saya kira juga era Soekarno itu kita sebenarnya punya masalah besar dalam sektor pertanian. Krisis pangan itu banyak, saya punya cerita mengenai Kediri itu bagaimana bahwa pemerintah itu harus berjuang mengemis lah ibaratnya untuk mendapatkan beras dari Thailand misalnya. Padahal kita negara keris makan saja tidak bisa, harus minta bantuan ke Thailand saat itu. Dan itu susah untuk mendapatkan beras itu. Nah ini juga menjadi masalah pada tahun 60-an, bagaimana krisis beras itu kemudian juga menjadi agenda, terutama ketika Soeharto. Kita punya masalah itu karena kita tidak mencukupi kebutuhan pangan rakyat kita. Rakyat kita lapar. Kalau rakyat lapar kan mudah marah. Jadi pertama harus dikenyangkan dulu. Nah kuncinya adalah membangun pertanian. Dan mengapa kemudian Pak Harto itu kan dua kebijakan kunci. Pertama adalah revolusi hijau, bagaimana produksi pangan ditingkatkan dengan intensifikasi pertanian, bangunan irigasi, bibit unggul, pestisida, macam-macam. Yang kedua adalah mengendalikan mulut. Jumlah penduduk yang terlalu besar itu juga menekan produksi pangan kita. Maka kemudian kuncinya adalah agar rakyat Indonesia itu tetap kenyang. Satu, jumlah penduduknya harus dikendalikan, tidak terlalu banyak besar. Dan juga produksi pangan juga ditingkatkan. Jadi dua sisi untuk mengamankan produksi pangan. Dan sekali lagi pertanian dan desa itu menjadi kunci untuk produksi pangan. Begitu. Nah, Mbak Nanda sekarang. Tadi sudah disebutkan Anda senang meneliti mengenai sejarah lokal. Ya, gitu ya. Nah, kemudian tentu kalau kita bicara dunia akademis itu mungkin nanti di jurnal atau apa. Tapi saya melihat juga Mbak Nanda aktif di media sosial. Iya, betul. Nah, kenapa memilih media sosial atau apa yang Anda tampilkan di media sosial Anda terkait dengan penelitian-penelitian Anda? Nah, biasanya kalau saya melakukan penelitian-penelitian seperti itu, Pak, saya biasanya membuat sebuah apa ya, Pak, video seperti itu. Bahasanya apa ya? Konten-konten kecil-kecilan seperti itu agar ya agar orang-orang ini tahu, terutama segmen saya ini ya, Pak, anak muda seperti itu. Jadi milenials ya, betul, Pak. Nah, generasi milenial sih agar tahu gitu. Terutama milenials Jember ya, harus tahu sejarah Jember seperti itu. Jadi keinginan saya dari situ sih. Apa yang kemarin ketika Anda membuat konten, apa yang paling banyak dikomen mungkin atau banyak disukai gitu? Yang paling banyak disukai, mereka itu ternyata tidak tahu seperti itu, Pak. Jadi, wah ternyata gini ya sejarahnya UNED, wah ternyata SMP kita ini ya, kayak seperti itu. Banyak yang, wah mereka baru tahu seperti itu. Kalau dari sekian banyak penelitian, yang paling berkesan itu apa? Mungkin ada pengalaman tertentu Mbak Nanda pada saat meneliti? Yang paling berkesan sih penelitian saya yang terbaru ini, Pak, yang tentang sejarah UNED. Okay. Ya itu kan berawal dari saya menempuh mata kuliah metodologi sejarah dan historiografi. Nah itu output dari mata kuliah tersebut adalah proposal penelitian. Nah saya berpikir, kenapa saya harus jauh-jauh meneliti yang, mohon maaf mungkin teman-teman saya ada yang di luar kota yang aneh-aneh seperti itu. Kenapa enggak kita UNED sendiri
yang tempat kita menempuh pendidikan, kenapa kita tidak teliti seperti itu? Padahal UNED kan juga memiliki sejarahnya sendiri seperti itu. Dan kalau saya lihat-lihat dari mahasiswa-mahasiswa UNED ini kok sepertinya jarang ya Pak yang membahas tentang sejarah UNED ini sendiri seperti itu. Jadi saya sangat amat menyayangkan ya, kenapa kok mahasiswa UNED malah meneliti yang lain-lain, yang jauh-jauh seperti itu. Kenapa tidak sejarah UNED sendiri seperti itu? Nah, akhirnya saya memutuskan untuk meneliti tentang sejarah UNED, judulnya Peran Triumvirat dan R. Sujarwo dalam Perintisan dan Pembentukan Universitas Jember gitu. Penelitian yaitu peran dari Triumvirat dan Raden Sujarwo dalam perintisan dan pembentukan Universitas Jember seperti itu Pak. Nah ternyata benar saja kan dalam penelitian, dalam pembuatan proposal seperti itu kan ada, kita harus mencari sumber-sumber terdahulu, penelitian terdahulu. Benar saja ternyata bukan tidak banyak Pak, memang tidak ada sama sekali. Saya benar-benar kayak kaget gitu kan, kayak wah ini urgensi sih, ini kayak aduh ini harus diperbaiki, iya harus dilakukan. Dan saya harap kedepannya mungkin setelah saya melakukan penelitian ini, kedepannya mungkin akan ada teman-teman atau iya yang meneruskan seperti itu Pak. Karena kan sejarah UNED tidak hanya tentang peran dari empat tokoh ini kan yang saya teliti, ada sejarah bangunannya atau bagaimana perkembangannya seperti itu kan. Jadi masih berlangsung atau alhamdulillah penelitiannya sudah selesai, Pak. Apa yang atau mungkin hal yang paling sulit dalam, katakanlah kalau kita bicara sejarah pasti harus ada fakta. Iya, betul, Pak. Apa yang Anda temukan pada saat itu, mungkin kesulitan mencari saksi atau data-data primer atau apa yang Anda rasakan? Iya, betul, Pak. Sejujurnya memang ini ya, kalau sejarah lokal saya memang sedikit kesulitan mencari sumber-sumbernya ya, terutama sumber primer, karena data-datanya ini kebanyakan entah hilang atau bagaimana seperti itu kan selama saya meneliti sejarah lokal. Cuman alhamdulillahnya kemarin pas saya meneliti tentang sejarah UNED, saya bisa menemui narasumber-narasumber seperti putra-putra dari Triumvirat seperti itu, terus putra dari Raden Sujarwo seperti itu. Nah alhamdulillahnya mereka ini antusiasnya juga tinggi gitu Pak, mungkin karena orang tua beliau-beliau ini gitu ya, jasa-jasanya gitu kan. Jadi mereka ini sangat amat mendukung saya dalam penelitian ini, dalam menyiapkan sumber primernya dan segala macam. Bahkan Pak Widodo, boleh saya sebut ya Pak Widodo, itu kan putra R. Sujarwo. Nah beliau ini juga antusiasmenya sangat tinggi gitu loh Pak, kayak beliau senang, beliau jujur mengaku senang sekali gitu ada mahasiswa yang meneliti, kayak saya sudah menunggu selama ini, kayak baru ini ada mahasiswa yang mau meneliti tentang ini begitu. Okay. Jadi beliau sangat antusias dan akhirnya membantu saya untuk memberikan sumber-sumber primer Pak gitu. Okay. Ada surat edaran yang asli, masih ejaan lama seperti itu dari ayahnya seperti itu. Terus saya juga menemui putra-putra dari Triumvirat, tapi tidak banyak yang saya dapatkan dari putra-putra Triumvirat, karena kebetulan dari dua Triumvirat ini itu putra-putrinya ada di luar kota seperti itu Pak. Jadi saya hanya bisa mewawancarai, karena pandemi juga, jadi saya hanya bisa mewawancarai melalui daring ya, melalui telepon seperti itu. Nah yang bisa saya temui itu hanya dua, kebetulan putri dari Dr. Ahmad dan putra dari R. Sujarwo itu tadi. Nah alhamdulillah dari dua orang ini saya bisa banyak sekali mendapat sumber-sumber Pak, dan itu sangat membantu saya dalam penelitian saya. Termasuk kehadiran beliau tua ini ya. Iya, jadi iya, termasuk
sumber primer. Oke, ke Pak Bagio. Tadi disebutkan pertama UNITA ada di GNI, kemudian sempat diberikan gedung Pak ya di Patrang, lantas ke Societet yang juga kalau nggak salah gedung tua juga itu ya. Kemudian baru ke Tegalwoto. Pak, itu bagaimana Pak? Sekilas ceritanya seperti apa? Siapa yang berperan dalam perpindahan itu? Saya jadi ingat tadi disampaikan oleh Pak Nawi, mirip Keraton Blambangan tadi pindah-pindah. Bagaimana? Jadi seingat saya begini, yang pertama itu kuliah Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat itu ada di, oh Fakultas Hukum ada di GNI. Kemudian beberapa bulan kemudian diambil alih, pindah ke sekolah SMPK. Oh, tempat maksudnya tempat kuliah dia. Ya. Karena mahasiswanya cuma 18 orang. 18 orang. Sambil Pak Jarmo membangun. Membangun itu gedung yang ada di Jalan Mampet Serusi 120. Saya ingat itu. Di situ sudah berkembang, fakultas sudah berkembang. Ada Fakultas Hukum, FKIP, terus kemudian pertanian dan sospol. Kemudian karena sepenuh sesak akhirnya Fakultas Hukum FKIP dibangunkan gedung di yang sekarang SMA 4 itu. Di Mangli. Saya enggak tahu siapa yang bangun, tapi ketika peresmian itu saya juga hadir. Cuma siapa sponsornya saya enggak ingat lagi karena saya pikir itu enggak perlu. Pokoknya ono gedung ditempati begitu ya. Itu FKIP. Kemudian dalam perkembangan kemudian FKIP kelak gedung pindah ke mana namanya ke Tegalboto. Sementara itu Fakultas Pertanian diberi hibah oleh oleh PTP. Saya enggak ingat juga PTP yang mana gitu. Tapi di sana ada yang di Patrang. Oh, di Patrang itu. Yang sekarang ya. Teknik. Iya, itu dibangun dengan itu. Sementara itu dalam perkembangan berikutnya Fakultas Sospol yang tadinya di 120 Muhammad Sirajuddin 120 itu ada kuliah sore yang ada di Societet. Saya kebetulan staf pengajaran di Fakultas Sospol, jadi saya tahu persis kuliahnya berapa orang dan menjaga itu sore hari. Pak, di Societet itu zamannya rektornya siapa Pak? Zaman rektor Pitono tuh, Winoto. Iya. Wis gedung itu nggunen gitu loh. Padahal itu gedung milik PTP kalau enggak salah itu, tapi namanya juga Societet, mestinya Belanda-Belanda, tapi Pak Winoto memerintahkan itu pindah ke sana. Awalnya Sospol itu, Sospol. Kemudian Sospol ada kuliahnya di aula, kemudian enggak tahu siapa yang membangun. Tapi tiba-tiba sana di kanan kirinya itu pelingkar itu ada Fakultas Sospol dan Fakultas Ekonomi dalam perkembangan berikutnya. Pak, kemudian siapa Pak yang memutuskan untuk menyatukan di daerah yang namanya Tegalboto hari ini Pak? Itu awalnya kan Pak Jarwo itu. Awalnya kan sudah dirintis semenjak Pak Jarwo. Semenjak Pak Jarwo kepingin ada kampus di situ gitu. Itu waktu itu kalau tidak salah disebut planet, ya, planet kota gitu. Satelit. Kota oh satelit. Iya, satelit kota. Oh, gitu. Okay. Pengembangan dari pengembangan itu kota Jember Pak ya. Kemudian kalau ditempatkan di sini dulu apa Pak ini Pak Tegalboto itu Pak? Sawah. Orang kalau kepingin kenal maling-maling ya tempatnya di sini Tegalboto. Jadi belum ada jalan seperti itu. Okay. Belum ada jalan. Kemudian baru nama-nama seperti Nakula, Sadewa dan sebagainya itu Pak Suryadi Setiawan. Oh, mantan bupati. Ya, bupati. Okay. Itu atas permintaannya Pak Rektor Warsito. Pak Warsito, rektor terakhir dari militer. Iya, kemudian Warsito. Berpindah ke Profesor. Saya minta Sinanata. Supaya ke Tegalboto itu namanya wayang-wayang gitu. Wayang. Baru tahu bahwa kalau teman-teman Universitas Jember mungkin tahu ya ada gedung penginapan yang namanya Wisma Nakula Sadewa ternyata asalnya dari permohonan atas
permintaan itu. Tadinya maunya jalan-jalan. Jalan pulau-pulau itu. Oh. Tapi Pak Warsito nggak mau. Di, khusus di kampus ada nama wayang. Gitu. Oke, siap. Nah, ke Pak Nawi. Pak, ini seperti sebuah hukum alam, Pak ya. Kalau ada sebuah perguruan tinggi di sebuah daerah, dia juga menjadi pengungkit ekonomi, sosial, budaya juga berkembang juga di sana. Bagaimana Pak melihat UNED? Ya saya kira kalau kita bandingkan zaman kolonial itu motor penggeraknya adalah perkebunan. Perkebunan hadir, kemudian jalan dibangun, jalan kereta api, jaringan irigasi, penduduk banyak, pemukiman berkembang. Nah, ketika zaman kemerdekaan peran perkebunan kan bisa dikatakan merosot ya. Nah UNED muncul ya. Nah, UNED saya kira juga bisa menjadi motor ya, menggerakkan perkembangan wilayah ini, dan secara kasat mata jelas ya, dengan berinya UNED kegiatan ekonomi jadi lebih hidup ya, ada fotokopi, orang jualan macam-macam, kos-kosan, pemukiman, warnet dulu zaman itu juga banyak. Jadi ini menjadi apa kekuatan yang kemudian menggerakkan kegiatan ekonomi bagi orang-orang yang berkegiatan di kampus ya, untuk anak kos, untuk dosen macam-macam. Dan saya kira ini jadi dampak yang nyata, yang secara luas saya kira juga bisa ya, bagaimana wilayah kampus UNED ini orang-orangnya, sivitas akademikanya menyumbang misalnya mempromosikan wilayah ini ya, produknya lewat publikasi misalnya. Okay. Dan juga misalnya di Banyuwangi itu kesenian juga bisa dipromosikan. Jadi jelas keberadaan UNED itu juga memberi kontribusi dalam mengembangkan sosioekonomi, mengembangkan kebudayaannya, sehingga kemudian wilayah ini menjadi lebih hidup dan lebih apa terus dikenal oleh dunia luar gitu. Bukan hanya tembakau yang membuat sini terkenal, tapi juga UNED ikut kemudian mempromosikan begitu. Okay. Itu kurang lebih. Ya. Malah menurut Profesor Kapul Santoso, UNED itu Tegal Bode itu adalah Indonesia kecil. Ya. Karena berbagai mahasiswa banyak datang dari seluruh wilayah termasuk luar negeri. Juga. Bahkan menurut budaya ya. Di Indonesia kecil ini sudah mulai masuk apa namanya gudeg, terus kemudian rumah makan Padang itu dan sebagainya. Tak kalau tadinya cuma pecel aja, sekarang macam-macam makanan sudah masuk di sini. Nah, ke Mbak Nanda, apakah Anda punya semacam gerakan atau kelompok atau apapun itu yang kemudian menyebarkan virus dalam tanda kutip suka sejarah gitu? Karena saya melihat di beberapa kota anak-anak mudanya mulai bergerak. Jadi di Jakarta ada teman-teman yang mulai melakukan gerakan sadar wisata plus sejarah. Jadi mereka berkunjung ke beberapa lokasi dan kemudian menjelaskan ini gedung ini dulu begini, ini gedung ini. Apa ada semacam itu? Atau mungkin baru impian? Iya Pak, itu merupakan impian saya gitu ya. Kayak saya ingin, saya sebenarnya sangat ingin ada seperti itu. Nah, tapi untuk saat ini di prodi saya sendiri itu masih belum ada sayangnya. Cuman saya harap kalau kedepannya ada itu akan sangat bagus ya Pak. Dalam penyebaran virus-virus cinta sejarah gitu kan. Karena sejarah itu kan penting gitu ya, jangan jas merah lah, jangan sampai lupa sejarah seperti itu kan. Nah ya seperti itu. Sudah dimulai atau hanya baru dengan medsos ini? Karena ini saya, nah kembali lagi ke minat sejarah itu kan jarang Pak ada anak muda yang minat ke sejarah. Bahkan dulu saya pas SNMPTN memilih pilihan pertama sejarah, banyak yang menghujat saya kayak, kok bisa kamu itu pendidikan sejarah jadi pilihan satu gitu, pilihan keduanya malah hukum, harusnya hukum lah pilihan satu gitu. Saya emang pinginnya pendidikan sejarah gitu kan. Nah jadi saya tuh masih belum punya teman seperjuangan seperti iya, itu Pak. Iya, moga-moga dengan adanya ini ada bisa langsung follow Mbak. Iya. Kalau perlu nanti kita tulis ya. Iya nanti ditulis. Oke, okay. Pak Bagio, nah ini makin lama nggak terasa ini sudah sampai 1 jam. Pak, dengan masa karir yang hampir 30 lebih Pak ya di UTAS Jember, dan saya paham betul Pak Bagio banyak sekali melayani pimpinan. Ya, mungkin dari semakin banyak rektor UTAS Jember ini yang punya pengalaman menarik atau apa Bu
siapa Pak? Atau pengalaman menarik selama berkarir di Unitas Jember Pak? Lucu-lucu banyak. Harus dibukukan ini Pak. Ya, perlu dibukukan. Misalnya begini, pada waktu itu, zaman itu kan orang harus menggunakan pakaian resmi, PSH, abu-abu, safari. Ya, safari ya abu-abu. Rektor Pak Warsito itu sekali waktu baru datang, terus kemudian sekali waktu karena saya itu mengenal wilayah-wilayah, terus yang Pak Bagio, ikut saya ada acara Pak, ke anu Pak, acara di Sumber Jambi. Di Sumber Jambi ada Sumber Jambi itu rektor mau hadir karena Muspika sana ada acara berkaitan dengan kerjasama antara wilayah Sumber Jambi dengan UNED. Enak naik mobil apa namanya mobilnya rektor gitu. Begitu sampai di lokasi karena saya pakai safari abu-abu biasa Pak rektor juga gitu. Begitu saya turun mobil saya kan di depan karena anggap ajudan gitu ya di depan sopir. Begitu sampai begitu hormat musuhnya hormat saya maaf ini di, rektor itu di belakang kita siapa rektornya ini di belakang saya itu Kolonel Warsito gitu karena waktu itu dan namanya Peltu ya Kolonel Warsito siap terus ya tidak ada acara saya ini nggak enak gitu nggak enak badan dan kemudian pulangnya Mas milih binjing Mas Bagio mboten sah ngeterakan kulo mulai besok kan mulai besok saya nggak boleh naik mobil sama Pak Rektor takut dengan Rektor pengalaman itu juga pengalaman terjadi lagi ketika menjelang jatuhnya Pak Harto itu Pak Habibie mengundang Pak Rektor ke sana ke Malang gitu juga. Turun dari itu kan pas pampres kan siap-siap di bahkan ada itu titik-titik gitu. Terbang gitu ya. Terus orang lain itu masuk Pak Kapolri senang saya. Dek aku senang nih sampai melo iki. Nek ngeter aku. Apa? Kabeh tentara masih kolonel hormat gitu. Oh iya saya juga senang ya. Dihormati itu. Nah, tapi ketika disampai di tempat acara menjelang itu Pak Kap, semua tamu harus lewat pintu itu. Cuma saya enggak. Karena disangka saya rektornya. Pak Kebul. Dek, rektor ini aku, Dek. Dua kali jadi rektor itu. Itu ya. Jadi rektor. Ada itu yang menarik. Yang tidak menarik. Banyak yang tidak. Wah, luar biasa. Nggak akan saya ceritakan itu. Jadi nanti kita akan ada acara kedua. Siap. Tidak menarik tadi. Yang menegangkan. Oke. Okay. Yang menegangkan itu pada saat ya tanggal 21 Mei tahun 98 kalau tidak salah. Yeah. Ketika lengser. Pak Harto lengser. Itu hari Kamis. Bingung semua. Se-Indonesia bingung, termasuk rektor bingung. Terus kemudian baru karena saya waktu itu sudah di Humas. Gimana ini sikap kita? Nggak ngerti saya kita kok. Kan sikap itu mesti universitas ya. Bukan rektor, universitas. Anu, lebih baik kita kumpulkan ya, dekan-dekan. Siap, dikumpulkan hari Sabtu pagi dikumpulkan. Tidak bergeming karena situasinya menakutkan. Betul-betul menakutkan. Betul-betul nakal. Yang namanya Bakin, Kopassus, malam datang ke sini. Sehingga siang malam, Humas itu bekerja melayani mereka. Nah, esok hari Sabtu, karena situasinya seperti itu, kami takut rektornya. Gimana teman-teman, sikap kita bagaimana? Duh, gak ada Pak. Gak ada yang bergeming. Rektor menjelaskan. Tuh. Ya apa sih? Kita harus bersikap mendukung atau tidak katanya begitu. Terus karena sampai itu iya mendukung misalnya kan iya mendukung gitu. Akhirnya enggak ketemu. Kemudian saya diperintahkan Pak Rektor Pak Kapol tolong buatkan konsep kita memberi dukungan. Ya. Kita mendukung saya bilang gitu. Iya, saya buatkan orang dekan-dekan sama pulang Rektor mengambil keputusan mendukung setengah hati kan karena dekan-dekan tidak mendukung saya buat konsep terus gini
Akhirnya jadi konsep itu. Kemudian saya serahkan rektor. Saya tanda tangan ya. Ya. Dek, kalau saya salah, mati aku. Ya. Tapi sampe nurip. Nih, aku bener. Sampe jodoh opo-opo katanya. Aduh. Ya apa? Ya sudah, saya cuma PNS saja. Saya berhenti jadi PNS, jadi wartawan. Saya punya senjata gitu. Akhirnya jadilah. Dengan perasaan takut. Ternyata sore hari, Universitas Jember adalah universitas kedua yang mendukung turunnya Pak Harto. Kedua se-Indonesia. Okay. Alhamdulillah, dek. Alhamdulillah. Ayo mangan-mangan. Enggak, saya juga takut. Ini sama-sama takutnya. Cerita di balik reformasi tahun 98. Ya. Ini kalau enggak begini kita mungkin tidak paham juga, ya. Tidak tahu. Oke, yang terakhir untuk Pak Nawi, Pak. Ya. Universitas Jember dengan visi misinya yang mendukung pengembangan agrobisnis tentu berdasarkan potensi wilayahnya. Nah, kira-kira kalau teman-teman di sejarah akan mengambil posisi di mana, Pak? Keunggulan apa yang ditawarkan oleh teman-teman di sejarah? Baik, saya kira dalam 20 tahun terakhir kami prodi ilmu sejarah mengembangkan apa yang disebut sejarah lingkungan. Jadi sebuah cabang baru dalam penelitian sejarah yang banyak mengkaji hubungan masyarakat dengan lingkungan. Dalam di dalamnya termasuk masyarakat dengan perkebunan. Jadi saya kira prodi kami secara eksplisit, secara jelas mendukung visi misi universitas. Dan penelitian kami di prodi ilmu sejarah itu banyak mengenai sejarah perkebunan, sejarah taman nasional, sejarah pencemaran sungai, dampak industri perkebunan terhadap lingkungan, itu sudah kami banyak teliti, dan juga sejarah bencana itu sudah kami banyak teliti. Jadi kami mencoba melihat bagaimana relasi masyarakat dengan lingkungan dan juga fenomena-fenomena alam bencana itu, bagaimana kita harus merespon di masa lalu dan juga belajar dari itu untuk menyiapkan diri kita pada persoalan lingkungan yang akan kita hadapi. Jadi teman-teman yang mungkin hari ini masih duduk di bangku sekolah menengah, kalau Anda tertarik untuk mempelajari sejarah, Anda bisa ke Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Ilmu Sejarah, yang punya keunggulan di sejarah lingkungan. Nanti akan bertemu Pak Nawi nanti. Oke. Nah, terakhir untuk Mbak Ananda, kira-kira apa pesan Anda bagi anak-anak muda agar senang sebagai apa istilahnya sejarah gitu ya? Iya. Pesan saya sih jangan sampai melupakan sejarah ya, karena sebuah bangsa itu tidak akan terbentuk jika tidak ada peristiwa-peristiwa pembentukan negara tersebut seperti itu. Dalam hal ini ya Indonesia sendiri kan banyak peristiwa-peristiwa dan segala macam dalam pembentukannya, dalam perkembangannya hingga hari ini seperti itu. Jadi ya jangan sampai dilupakan lah. Dan untuk millennials, jangan anggap enteng sejarah gitu ya, karena semua hal, semua tempat dimanapun itu pasti memiliki sejarahnya masing-masing, termasuk contohnya sendiri UNED. Jadi jangan lupa lah, jangan, intinya jangan lupa sejarah jas merah gitu. Tak terasa kita sudah hampir 1 jam. Saya akan memberikan kesempatan kepada senior kita yang paling senior bilang itu ah mau ngomong tua kurang enak aja, senior aja. Apa Pak pesan bagi kami anak ya generasi lah yang lebih muda terkait dengan UNED dan juga terkait dengan Jember? Terima kasih. Yang pertama terima kasih bahwa Universitas Jember mengundang kami ini. Kami sekelompok pensiunan Universitas Jember Purna Bakti Universitas Jember sedang menyiapkan satu buku yang barangkali ada manfaatnya buat sejarah ya. Apakah sejarah untuk universitas dicatat, apakah untuk bapak, apakah untuk mbak sebagai mahasiswa. Saya sedang menyiapkan satu buku yang kami sebut catatan Purna Bakti Abdi Negara. Purna Bakti itu adalah pensiunan, kemudian Abdi Negara itu karena kami pernah jadi korpri.
Di sini UNED, Pak. Di UNED. Jadi UNED di sini ada 145 narasumber. Ya, narasumber yang sudah kami himpun, sudah kami wawancara, sekarang sedang proses layout, membutuhkan waktu layout. Kalau reviewer kami sudah meminta bantuan Bu Sri Mariati, kemudian layout sedang kami susun. Ini ada 145 tokoh-tokoh kita pensiunan. Cuman dari sekitar 250 pensiunan tidak kami cover semua karena nampaknya kesulitan komunikasi. Kami hanya mampu mengumpulkan 145 purna bakti. Ini barangkali Universitas Jember bisa mendapat banyak informasi tentang apa siapa yang dikerjakan. Misalnya di sini ada Profesor Gianto, kemudian ada Profesor Haryono dan Bu Suharjo Widodo, kemudian banyak lagi yang ada di sini sumber-sumber itu, termasuk teks Pak Sesta Sumarsono yang tadi mempertanyakan penggagas dan pendiri itu yang barangkali perlu. Nah, ini insya Allah nanti awal Desember sudah jadi, nanti ya tinggal mencari dananya saja yang perlu. Terima kasih, Pak. Saya teringat apa kata Pramudia Mentatur, menulislah apa yang tidak ditulis akan dilupakan oleh sejarah. Ya. Kira-kira seperti itu. Dan kalau bicara sejarah ya tentu akan bicara buku, Pak, ya. Ya. Oke. Terima kasih Sobat Universitas Jember. Hari ini saya pribadi banyak sekali mendapatkan ilmu dari Pak Bagio, Pak Nawi, dan Mbak Ananda. Kita jangan khawatir, kita akan bertemu lagi di kesempatan lain dengan tema bahasan yang lain juga yang tentu sangat menarik. Saya, Cai Im, undur diri. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan tutur kata. Sekali lagi, Universitas Jember tahun ini merayakan diasnya yang ke-57 dengan tema Kampus Gotong Royong untuk Indonesia Tangguh dan Tumbuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.